Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, di rumah ataupun dimanapun, sungguh kami Betani Salatiga yang ada di rumah-rumah, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-22 untuk Gereja Betani Salatiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan takut, jangan gelisah, karena kita punya Allah yang hidup. Ya, setelah memang baru tahun ini kita tidak bisa memperingati ulang tahun kita bersama-sama seperti tahun-tahun sebelumnya, oleh karena situasi yang ada, ya. Tapi ini tidak mengecilkan arti semangat kita dan iman kita sama Tuhan, pengharapan kita sama Tuhan, dan kasih kita sama Tuhan. Jadi kami berpesan sebagai gembala dari Gereja Betani untuk tetap saudara bersemangat, tetap percaya sama Tuhan, justru pakai momen ini untuk menyembah Tuhan. Sehingga terbukti bahwa jemaat kita yang sudah berusia 22 tahun ini betul-betul jemaat yang dewasa, yang mengerti Amin. Rencana-rencana Tuhan yang ajaib. Amin. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati, menyertai keluarga Bapak Ibu semua. Anak cucumu diberkati dan tidak akan pernah meminta-minta, Amin. Tetapi menjadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan masyarakat, bagi gereja Tuhan, dan bagi bangsa dan negara ini. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus. Kalau sepanjang atau selama 22 tahun saya boleh melayani di Gereja Betani Indonesia Salatiga, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala sebagai pembimbing rohani yang tidak bosan-bosannya mendidik dan membimbing saya dan juga keluarga saya tentunya. Terima kasih kepada semua teman-teman pelayan dan jemaat Tuhan yang telah mendukung saya dan keluarga dalam pelayanan selama ini. Selamat ulang tahun Gereja Betani Indonesia Salatiga. Sukses dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari keluarga Edi Setiawan mau mengucapkan selamat ulang tahun Betani Salatiga yang ke-22. Kiranya Gereja Betani semakin menjadi berkat bagi kota Salatiga. Kami bersyukur di mana keluarga kami berada di dalam penggembalaan Gereja Betani Salatiga, sehingga keluarga kami dipulihkan. Kami berdoa, kami berharap agar keluarga-keluarga yang lain juga mengalami pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari keluarga Satrio mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Betani Indonesia Salatiga yang ke-22. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Betani Salatiga. Selamat ulang tahun Gereja Betani Salatiga. Selamat ulang tahun Gereja Betani Salatiga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Betani Salatiga ke-22. Tuhan Yesus memberkati. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Haleluya. Shalom. Kami dari keluarga Bapak Luki Ware, FA Sibacire, Betani Ungaran, mengucapkan puji Tuhan. Shalom. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, apa kabar? Pasti baik, pasti sehat,
pasti bahagia. Amin. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Ikuti apa yang kami lakukan saudara pada malam hari ini. Nikmati hadirat Tuhan di rumah-rumah saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuliakan namamu Tuhan. Nama yang kami percaya. Nama yang olehnya kami boleh diselamatkan. Nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Dan tidak ada nama lain selain daripada namamu sendiri Tuhan yang kami mau tinggikan malam hari ini. Bersama dengan seluruh jemaatmu di rumah-rumah. Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mau terus memuliakan namamu saja. Kami bersuka cita karena Engkau sendiri. Kami bergirang karena Tuhan sendiri. Haleluya. Oh, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Dan namamu ditinggikan, dimuliakan. Biar setiap yang bernafas memuji-mujimu. Haleluya. Mulia. Sembah. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mari jemaat katakan mulia sembah. Mulia. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Dari surga. Sungguh kami bersyukur Kau datang. Sembah Raja mulia. Mulia. Sembah. Sembah Raja mulia. Sungguh Tuhan, kami mau menyembah-Mu, memuliakan Engkau saja Yesus. Puji hormat dan kuasa Kau saja yang ditinggikan. Mulia. Agung kerajaannya. Agung kerajaannya. Terima kasih. Dari surga datang untuk segera umat-Nya. Dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan. Biarlah setiap umat-Mu meninggikan dan memuji-Mu. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Hormat dan muliakan. Kami menghormati-Mu. Kami memuliakan-Mu Yesus. Sembah Raja mulia. Ia telah mati dibangkitkan menjadi raja. Ia telah mati dibangkitkan jadi raja. Kami puji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Dipuji. Benar Tuhan, segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, segenap kekuatan kami. Hormat dan muliakan. Hanya untuk memuliakan-Mu Tuhan. Yesus Raja. Mulia. Mari
angkat hatimu, angkat suaramu, angkat wajahmu. Ia telah mati dibangkitkan. Ia telah mati dibangkitkan. Dan mari sekali lagi dipuji, ditinggikan. Dipuji. Ialah setiap lutut akan bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Setiap lidah akan mengakui Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh oleh karena darah Anak Domba Allah saja kami boleh menghampiri tahta suci Tuhan dengan penuh keberadaan kami. Oh, semua mulia, mulia sembah Raja mulia dari kan. Telah mati dibangkitkan jadi Raja. Katakan Dia telah mati dibangkitkan. Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Sungguh Tuhan kami. Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Mari sembah. Oh, Engkaulah Raja kami Tuhan Yesus Kristus. Kau bertahta di atas pujian kami Yesus Kristus. Kau tinggal di dalam kami, mengurapi kami yang percaya, memberikan kekuatan untuk kami terus menyembah-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Terus Tuhan bakar hati kami lebih lagi. Nyalakan api Roh Kudus-Mu dalam hati kami untuk kami terus menyembah-Mu, memuji-Mu. Terus bawa kami Tuhan untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, memuja-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan terus rasakan hadirat Tuhan. Angkat penyembahan yang terbaik, yang paling kudus dari hatimu, yang paling murni dari hidupku. Kita lama haleluya. Kami memuja-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu Yesus. Kau segalanya bagi kami, Kau yang terindah, yang terbaik. Kami mau ikut Engkau, kami mau terus melayani dan mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Haleluya. Terus bawa hati saudara menyembah. Angkat suaramu terus lebih lagi. Oh, katakan Kau sungguh baik Tuhan, Kau luar biasa. Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan Tuhan. Kau layak dipuji, Kau layak disembah Tuhan. Oh, rabashanderamu. Iyaralalamashanderamu. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mulia. Haleluya. Sembah Raja mulia.
Mari angkat dengan hati yang lebih lagi. Bagi hati yang percaya puji bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Mulia agung kerajaannya, pemerintahanmu Tuhan, pemerintahanmu Tuhan berdaulat penuh atas kami. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari katakan dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Raja mulia, hadir Tuhan, kemuliaan-Mu penuh atas kami, hadirat-Mu Tuhan. Mari sekali lagi dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Kami menghormati dan mempercayai nama itu, nama yang berkuasa di bumi, di surga, nama yang bertahta di atas pujian kami. Raja, ia telah mati, ia telah mati untuk menebus dosa kami, untuk membebaskan kami, untuk menyembuhkan kami. Jadi Raja, ia telah mati, dibangkitkan, ia telah mati, dibangkitkan. Mari sorak-sorak tepuk tangannya, boleh beri buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah kami hidup, Yesus kami hidup. Kami bangun bersuka cita. Yesus kami sudah bayar setiap hutang dosa kami. Segala sakit penyakit kami disembuhkan. Kelemahan kami dilenyapkan. Ketakutan kami dilenyapkan. Dalam nama Yesus, Yesus hidup, Yesus bangkit. Kami mau bersuka cita karena Tuhan. Kami mau bergembira karena Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Mari bersuka cita saudara. Ini waktunya kita bersuka cita, amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Dan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Amin. Oleh bilur-bilurnya hidup kita dipulihkan. Berpujilah nama Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yes. Oleh darah anak domba. Amin. Mari menari sudah sama-sama. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Mari jangan
sudah dikalahkan, kuasanya sudah dipatahkan, dihancurkan oleh arah anak domba. Keselamatan dan kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan pemerintahan Allah kita, Yesus yang berkuasa, yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita, hey, oleh darah anak domba. Darahmu menghapuskan semuanya, oleh kesaksian kita, membebaskan kami. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Yes, amin. Oleh kesaksian kita, kita semua, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Mengalir dalamku. Katakan oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, yeah, oh. Ku menari, semua menari oh. Dan bersuka, yeah. Puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu sadar. Sekali lagi, sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yeah. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, yeah, bergerak semua, bergerak. Tuhan, di dalam sukacitamu, selamanya Tuhan.
sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ayo mengalir, hi, mengalir bersamamu. Cintamu sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku padamu. Mempelai Kristus di rumah sendiri ya. Mengalir bersamamu, amin. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Lebih semangat lagi. Melayanimu Tuhan cintamu sebab hanya Tuhan. Saudara yang masih masih duduk, ayo bangkit berdiri bersama. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Terus lanjutkan melayanimu Tuhan. Sebabnya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Yesus Tuhan. Sebabnya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sekali lagi. Sebabnya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Yesus namanya, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah. Yesus namanya, amin, menyembuhkan, menyucikan, haleluya, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Nyanyikan bersama, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari
jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira. Mari semua di rumah nyanyikan pujian ini sambil pegang dadamu. Hati yang gembira, yang sakit biar sembuh malam hari ini. Adalah obat, yang sedang lemah dikuatkan Tuhan. Obat dari Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Senang, hatimu bergembira, hatimu bersuka cita. Keringkan tulang hati, hati yang gembira. Ayo semua Tuhan lebih nyaring lagi katakan. Jangan tahan, tahan. Adalah obat, oh ya, yeah. Seperti obat, seperti obat hati yang senang dari Tuhan obat itu. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Aku sembuh. Aku sembuh. Amin. Aku dikuatkan. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. 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 Setelah saya ingat sudah satu kali seorang perwira Kapernaum, hambanya sedang sakit di rumah, dan dia datangi beberapa tua-tua Israel dan menyampaikan kepada tua-tua Israel bahwa hambanya sedang sakit. Dia enggak tahu bagaimana harus menyembuhkan hambanya ini. Dia mungkin sudah berusaha begitu banyak cara, tapi nyatanya hambanya tetap masih sakit. Tapi satu kali dia dengar ada Yesus yang berjalan di rumah di daerahnya. Dan kemudian dia datang minta tolong, tolong sampaikan kepada Yesus. Barangkali dia bisa menyembuhkan hambaku ini. Barangkali dia mau datang. Saudara, singkat cerita, tua-tua Israel datang kepada Yesus dan mengatakan, Yesus tolong dia. Dia layak ditolong karena dia banyak melakukan hal-hal yang baik buat bangsa kami. Saudara, Yesus tidak bertanya lebih panjang, langsung dia bilang, mari kita datang ke rumah perwira itu untuk menyembuhkan hambanya ini. Sedalam perjalanan dikisahkan bagaimana perwira Kapernaum itu menemui Yesus, dan pada saat tahu maksud Yesus datang ke rumahnya, perwira ini mengatakan suatu perkataan yang luar biasa. Tuhan Yesus, kamu gak perlu datang ke rumahku. Katakan satu kata saja, maka hambaku di rumah akan sembuh. Amin. Setelah ini satu pernyataan yang luar biasa. Yesus pun sendiri kaget. Tapi dia kemudian berikan satu penjelasan. Seperti aku seorang bawahan, aku punya pimpinan. Saat pimpinanku mengatakan, datang, aku akan datang. Demikian juga pada saat aku sebagai seorang pemimpin, bawahanku, aku perintahkan, pergi. Dia akan pergi. Demikian juga, saudara. Yesus, kau bisa katakan satu patah kata saja. Yesus tidak menumpangkan tangan pada orang ini. Yesus tidak bahkan mendatangi rumah daripada hamba ini. Tapi melalui apa yang dikatakan oleh perwira Kapernaum ini. Saudara, terjadi sesuatu perkara ajaib. Yesus menyembuhkan hamba dari perwira Kapernaum ini. Demikian juga malam hari saya percaya, kita mungkin tidak bertemu. Saya tidak bisa tumpangkan tangan pada saudara. Tapi saya percaya, Yesus pernah melakukan ini, saudara. Dan Yesus katakan, lakukanlah ini. Kalau engkau percaya pada aku, lakukan ini dan bahkan perkara yang lebih besar. Mari,
saudara yang ada di rumah, saudara taruh tangan saudara di tempat saudara yang dimana saudara sakit, ya. Atau saudara mungkin sekarang sehat, anakmu, atau orang tuamu, atau siapa saja di sekitarmu yang sedang sakit di rumahmu. Mari bareng-bareng, tumpangkan tangan pada teman kita yang sakit, saudara kita yang sakit, orang tua kita yang sakit, anak kita yang sakit, tumpang tangan di tempatmu masing-masing. Saya mau berdoa untuk supaya kuasa kesembuhan itu terjadi. Kuasa itu benar-benar mengalir dalam hidupmu. Kurala basyara batakara lama. Kura basyara labara baraba lama. Tuhan kau berkata, setiap firman tidak akan jatuh sia-sia. Setiap firmanmu tidak akan pernah gugur. Tapi firmanmu pasti terjadi dan dikerjakannya tepat pada waktunya. Dan aku percaya Tuhan firman berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Dan biarlah saat ini, malam ini terjadi sesuatu perkara ajaib di tengah-tengah umat-Mu yang ada di rumah saat ini. Mereka sedang memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Dan aku percaya satu patahkah saja, katakan sama mereka, sembuh. Maka mereka semua akan sembuh. Mereka yang didoakan, mereka yang mendoakan buat kesehatan tubuhnya. Bahkan mungkin saat ini yang ada di rumah sakit atau di mana saja. Bahkan yang saat ini mungkin keluarganya sedang ada di rumah sakit. Mungkin tidak bisa mengunjungi, tapi saat ini kami sehati dengan keluarga-keluarga yang ada. Biar kuasa-Mu turun atas mereka. Terjadi kuasa mujizat Tuhan. Mujizat kesembuhan terjadi malam ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau dan tidak mustahil buat orang percaya Tuhan. Saat ini kami menumpangkan tangan, kami berdoa bersama-sama dengan setiap jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, ya, kuasa kesembuhan itu mengalir saat ini. Kuasa kesembuhan itu terjadi saat ini. Dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa jahat, di dalam nama Yesus kami patahkan segala kekuatannya. Kami katakan mundur dalam nama Yesus. Kami jamah tubuh ini sesuai dengan firman barang siapa orang percaya, menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Demikianlah terjadi sesuai dengan iman. Haleluya. Terus tumpangkan tangan saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan, kau berfirman dan firman-Mu disampaikan dan disembuhkannya mereka. Terus tumpangkan tangan saudara pada bagian-bagian tubuh saudara yang sakit saat ini. Tumpangkan tangan pada bagian tubuh saudara-saudara atau keluargamu yang sakit. Angkat tanganmu mendoakan orang-orang yang kau kenal yang sedang sakit hari ini. Mari bersama naikkan pujian ini. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus,
ku percaya Padamu. Mari angkat suaramu, terus, terus berdoa. Oh, oh, Kau berfirman, sembuhkan. Kami percaya kesembuhan sedang terjadi, kesembuhan sudah terjadi dalam nama Yesus. Sudah terjadi, ya. Sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Kuasa Tuhan mengalir. Lagi katakan, Kau berfirman. Firman Tuhan terjadi atas hidupmu. Firman Tuhan menyembuhkanmu. Firman Tuhan melepaskanmu. Firman Tuhan memuatkanmu. Firman Tuhan melepaskanmu. Kurawa syarabata karama. Ya, jadi, jadi, jadi seperti firman Tuhan. Jadi, kurawa syarabata karama, takarama. Terus, sekali lagi Kau berfirman. Firmanmu jaminan bagi kami Tuhan. Firmanmu adalah ya dan amin bagi kami. Firmanmu ya Tuhan, ya bagi kami. Ya bagi siap yang percaya. Tidak ada yang mustahil, pasti terjamin. Yesusku, Yesusku percaya pada. Lagi katakan Yesusku percaya. Yesusku percaya padamu. Sembah dia. Kuasa kesembuhan itu mengalir. Kuasa pemulihan itu mengalir. Terjadi, terjadi dalam nama Yesus. Terjadi. Terjadi, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi kemerdekaan, terjadi, terjadi. Sakit jantung dipatahkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Kira mata kara mata kara mata. Gula darah dalam nama Yesus. Oh, rematik dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kira dalam sekira penyakit kanker dalam nama Yesus. Kau sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kira dalam mata kara masekira dadadadada. Urapan Tuhan mengalir. Kira mata syanda dapat cara. Ya, ya, ya. Ramashanda ramaya, mujizat-mujizat yang ajaib terjadi. Oh, hal-hal yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah kau dengar, tidak pernah muncul hatimu, Tuhan sediakan bagimu. Terjadi malam ini, terjadi malam ini. Kurabashanda rararara. Oh. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Janji dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, pujian hormat. Kuasa bagi Raja Gunung. Laut bergelora mendengar namaMu. Ku bersuka atas perbuatanMu selamanya. Selamanya ku kasih.
janji seperti yang ada pada. Terima kasih buat pekerjaan kasihmu yang ajaib. Laut bergelora mendengar namamu. Bersuka. Terima kasih Tuhan. Kekuatanmu selamanya ku kasih. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Ada padamu. Haleluya. 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 Yuk, sorak-sorak tepuk tangan yang melintir buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. 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 Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku bersyukur, aku percaya malam hari ini kami mengalami kesembuhan. Malam hari ini kami mengalami kebebasan, kemerdekaan. Kami mengalami pemulihan. Kami percaya namamu ditinggikan dan dipermuliakan. Hadirmu di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kami menjadi suatu perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama Bapa kami yang ada di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan biarlah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas hidupmu. Hidupmu diberkati, dijagai, dilindungi, dan dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah kemanapun kau pergi, tangan Tuhan menyertaimu dan menjagaimu dan membelamu dan menjadikan engkau berkat dimanapun engkau berada. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, rumah tangga keluargamu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.